Nasib bodyguard Atta Halilintar yang sok jago ancam culik wartawan kini diberhentikan. Pengawal Atta Halilintar yang mengancam menculik wartawan telah diberhentikan. Atta Halilintar mengaku kecewa dengan sikap pengawalnya atau bodyguardnya yang melakukan intimidasi kepada awak media. Padahal wartawan saat itu cuma ingin mengkonfirmasi soal isu nikah siri dengan Ria Ricis. Atta Halilintar dirumorkan telah menikah siri dengan Ria Ricis. Atta juga telah melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan hoaks atau nikah siri dengan Ria Ricis. Awak media lantas melakukan peliputan dan mewawancarai Atta di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 4 September 2024. Saat Atta diliput, si pengawal memerintahkan awak media untuk tidak mengarahkan lensa kamera ke arahnya. Kalau sampai wajahnya muncul di televisi, si pengawal tak segan melakukan penculikan. Atas kelakuan tersebut, si pengawal menurut Atta sudah dirumahkan. Manajemen sudah memberi peringatan keras. Bahkan sampai merumahkan yang bersangkutan, kata Atta lewat kolom komentar sebuah akun gosip di platform Instagram. Atta secara pribadi juga menyampaikan permintaan maaf kepada awak media atas kelakuan pengawalnya. Diakuinya baru kali ini melihat pengawal bisa berkata demikian kepada awak media. Saya pribadi tidak pernah lihat dia seperti itu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, sambungnya.